Investigators say Comanche confessed to police he and Harnden tied Rogers' hands. Then Comanche strangled Rogers with an HDMI cord while Harnden choked her out. Comanche says they then found a place to dump the body. Both Metro Police and the Clark County Coroner's Office say the remains were found in a rocky desert area of Henderson. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Marina Rogers, seorang perempuan muda berusia 23 tahun dari Lakewood, Washington. Dia adalah orang yang hidup dalam dua dunia berbeda. Di siang hari, dia bekerja sebagai asisten medis yang berdedikasi untuk membantu orang lain. Tapi, di malam hari, kehidupannya berubah. Tertarik dengan gemerlapnya kota Las Vegas dan uang yang cepat, Marina sering bekerja sebagai pekerja seks. Hal ini dia sembunyikan dari keluarganya, yang melihat dia sebagai perempuan ceria, ambisius, yang punya mimpi besar dalam karir kesehatan. Karena pekerjaannya ini, dia bertemu dengan Zachary Harnden, gadis berusia 19 tahun yang sudah terbiasa hidup keras. Zachary sudah terbiasa dengan tipu muslihat dan berjuang keras untuk bertahan hidup di jalanan. Sikapnya yang dingin dan penuh perhitungan membuat dia berbahaya. Hubungannya dengan Chance Comanche, mantan pemain basket profesional, adalah kombinasi yang meledak-ledak antara kekuasaan dan bertahan hidup. Chance, yang dulu bersinar di lapangan basket bersama tim Stockton Kings, kini terjebak dalam dunia kriminal. Perseteruan antara Zachary dan Marina dimulai dengan masalah yang sepertinya sepele, sebuah jam tangan Rolex. Pada tanggal 1 Desember 2023, Marina menuduh Zachary mencuri jam Rolex miliknya yang berharga antara 75 juta hingga 375 juta. Jam ini bukan sekedar aksesoris, ini adalah simbol status yang menunjukkan bahwa Marina telah berhasil dalam dunia keras Las Vegas. Ketika Zachary menolak mengembalikan Rolexnya, Marina mengancam akan membunuh Zachary jika jam itu tidak dikembalikan. Dalam dunia mereka, ancaman seperti ini sangat serius. Bagi Zachary, ancaman ini bukan main-main, ini adalah permusuhan yang tak termaafkan. Masalah ini semakin buruk saat beberapa hari kemudian, Marina tanpa sengaja melibatkan pacar Zachary dalam kasus pembunuhan ganda di California. Akibatnya, pacar Zachary ditangkap polisi dan hal ini menjadi pemicu utama bagi Zachary. Ini bukan hanya tentang soal Rolex, ini sudah menjadi sangat pribadi. Marina dianggap sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Pada awalnya, Zachary dan Chance berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih praktis. Mereka mencoba menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 45 juta untuk menghabisi Marina. Namun, ternyata rencana ini gagal. Mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri. Zachary mendekati Marina berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Dia menawarkan kencan ganda dengan seorang pria kaya yang katanya tertarik pada seks aneh. Zachary bilang pria itu ingin kedua wanita diikat dan ini menarik perhatian Marina. Karena di Las Vegas, kencan seperti ini sudah menjadi hal biasa. Ketiganya pergi ke toko minuman keras untuk membeli alkohol. Kamera pengawas menangkap mereka sedang tertawa dan tersenyum, sementara Chance menunggu di dalam mobil, siap menjalankan rencana keji mereka. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah cul-de-sac yang sepi dekat rumah teman lama Chance. Disinilah suasana berubah drastis. Zachary dan Chance dengan cepat mengikat Marina. Chance, dengan tubuh atletisnya yang besar, bertindak sebagai eksekutor. Dia melilitkan kabel HDMI di leher Marina dan menjeratnya erat-erat. Sementara itu, Zachary menekan leher Marina dengan kedua tangannya
untuk memastikan tidak ada kesempatan untuk kabur. Dalam hitungan detik, nyawa Maraina melayang, dikhianati oleh orang yang dianggapnya teman. Sakari dan Chance membuang mayatnya di sebuah parit di pinggir jalan di Henderson, Nevada, dan menutupinya dengan batu. Mereka berpikir bisa menghapus jejak dengan cara ini. Namun, keluarga Maraina di Washington segera merasa ada yang salah ketika mereka tidak bisa menghubunginya dan polisi pun dilibatkan. Setelah itu, keduanya dengan santai melanjutkan malam mereka. Mereka terlihat di kamera pengawas di sebuah toko kelontong berbelanja makanan ringan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sakari bahkan masih mengenakan pakaian yang sama saat pembunuhan, menunjukkan betapa sedikitnya rasa bersalah yang dia miliki. Keesokan paginya, Chance bangun, berpakaian dan pergi bersama timnya untuk bertanding di Dollar Loan Center, seolah-olah pembunuhan yang dia lakukan hanyalah bagian dari rutinitas harian. Pada 13 Desember, Sakari ditangkap dan didakwa dengan penculikan tingkat pertama dan pencurian. Jam Rolex yang menjadi pemicu utama insiden ini menjadi bukti kuat. Dua hari kemudian, pada 15 Desember, Chance ditangkap setelah polisi menemukan mayat Maraina di parit. Saat diinterogasi, Chance dengan tenang menunjukkan lokasi tubuh Maraina di peta, seolah tidak ada beban atas pembunuhan yang ia lakukan sama sekali. Kasus ini mengejutkan Las Vegas dan bahkan seluruh negeri. Jaksa bergerak cepat dan diperkirakan baik Sakari maupun Chance akan menghadapi hukuman mati. Sifat dingin dari pembunuhan ini ditambah fakta bahwa mereka awalnya mencoba menyewa pembunuh bayaran sebelum memutuskan untuk melakukannya sendiri, meninggalkan sedikit keraguan bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan keji. Karir basket Chance yang dulu menjanjikan kini hancur. Sebuah kejatuhan yang tragis bagi seseorang yang pernah memiliki masa depan cerah. Sakari, yang dulu merasa bisa mengendalikan segalanya, kini menghadapi sisa hidupnya di penjara, atau mungkin lebih buruk. Bagi mereka berdua, konsekuensi dari tindakan mereka akan sangat berat. Di Las Vegas, kota yang dikenal dengan tipu daya dan pengkhianatan, ilusi persahabatan dan kepercayaan justru membawa kematian bagi Maraina Rogers. Namun, bagi Sakari dan Chance, harga yang harus dibayar akan ditentukan di pengadilan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia dan komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.